Kita udah bangun, ketok dulu. Sepada. Pemirsa, kita telah bersama Kotnata dan Dennis Dolper. Cilacap, keren bro. Ini bila perlu diambil deh, Pak. Biar kelihatan kok. Ya. Tiga jari, jari telunjuk untuk jari telunjuk. Ini bisa seperti ini, untuk tangan kiri bisa seperti ini. Tangan saran remas halus, halus. Halus. Itu udah kelihatan itu. Ya, pakai. Tengah-tengah remas halus. Remas halus. Ini 10, 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 ini
yang dikelola sama Pertamina. Jadi acaranya Pertamina, kita ikut, kita ramaikan. Habis itu nanti malam kita makan malamnya di PLTU. Sehat. Mbak. Yuk. Oh. Ada acara turnamen golf dari Pertamina, bintang tamunya Dedis Golfer, Coach Ajis sama Coach Nata. Udah. Kita start dari hole 17, par 5 tadi kita par. Lanjut ke hole 18, par 4 kita tee off dari biru. Bolanya di sini nih. Mau sampai green. Mudah-mudahan bisa dapat birdie. Kita sama Dedis Golfer. Mantap. Oh, itu caranya. Di, mau bol. Ya. Siap, mau low ball. Jadi, ngeri, mantap, gitu caranya ya, Bang. Gitu caranya. Santai aja guys, jauh. Raisa. Ini ya. Mungkin 489. Yes, Raisa. Yang first 48. Loh, yang first. Ada. Yang pertama 48 atau 39 38 37. Raisa. Apa namanya?
Ya. Oke, sekali lagi 1, 2. Oke. Judul gua nanti apa? The Champion. Aduh, gambar dong. Mami kan nungguin. The Champion. Oh, ini aku mau pergi. Escrow 1. Tahan dulu, Pak. 3, 2. Apa, Bos? Dengan skor 91. Apa tuh? Cang. Escrow 1. Cang tahan, Cang. Escrow 1. 1. Dapat amplop. 2, 3. Iya. Yang kamera pulang acara tadi penutupan, istirahat, besok ada kegiatan. Ini kita mau check out, kita udah mau pulang. Om sehat? Seru ya. Kita mampir makan dulu di Simpang Raya. Jadi gimana nih perjalanan kita nih? Selama satu minggu nih. Perjalanan ini. Perjalanannya mantap, guys. Ini udah hampir sampai. Mantap ya. Mantap, penuh up and down. Seru lah, seru banget. Seru banget nih. Bisa sering-sering nih. Nanti kalau kita mau pergi lagi, lu mau ikut lagi enggak? Oh, tentu pasti. Pasti dong. Enggak kapok ya, Om. Misi kita kan cari birdie buat lu kan. Jangan ragu ya dong. Tapi berapa lapangan belum dapat birdie ya? Belum, tapi banyak belajar lah. Iya, dari teknik sama non teknis. Iya. Bahwa ternyata non teknis itu juga peranannya besar banget ya. Tapi permainan lu udah mantap ya. Lumayan lah, maksudnya ya ada kemajuan lah. Ada kemajuan lah. Berapa hari di drill oleh pandemik kabel ya. Sama Raja Kadal kan kemajuannya nyata. Iya. Benar. Ya, ya. Saling ngasih masukan aja. Saling kan belajar. kita bukan pro ya. Saya saling tukar pengalaman. Kan. Terus sempat ketemu sama pro-pro juga ya. Oh iya tuh keren tuh. Coach andalan gue, Coach Nata sama Coach Ajis, tenis golfer ya. Coach Nata tuh coach favorit gue tuh. Andalan gue itu. Coach favorit. Andalan gue. Jadi andalannya Andy Wood sama panutannya Bram. Oh panutannya. Panutan. Oh, iya. Terus apa? Banyak dikasih masukan juga sama dia ya. Oh iya. Waktu kita acara di Cilacap tuh turnamen, banyak dikasih masukan juga ya. Iya. Kita dapat main 2 hole sama coach
coach Dennis Golfer ya. Iya. Oh, waduh. Diajarin tuh. Gugup lu ya. Gimana rasanya Om tee off diliatin sama pro? Hal pertama aman ya. Gugup gak? Hal kedua gugup. Tapi tee off gak kena tuh. Second shot gak kena lagi tuh. Gue bilang dong, waduh kumat ya. Dennis itu kan bilang, kumat ya, iya. Terus, tapi dia tahu dia maju ke depan supaya gue nyaman kali itu ya. Tapi tetap ngeliatin tuh kayaknya. Jadi makin grogi atau gimana? Enggak, bolanya langsung kena. Oh langsung kena. Ke kanan. Ke dalam hutan ya. Nyari bola. Ini berarti ada manfaatnya ya main bareng pro ya. Berarti main golf mental harus dilatih juga Om ya. Oh iya. Mental iya. Fisik mental, ya. Fisik. Karena kan biasa tuh kita kalau mau tee off kan ngantri tuh orang tuh ngeliatin kita kan. Kalau mentalnya nggak bagus kan pasti grogi tuh. Iya. Ya kan? Iya. Pasti grogi tuh, pasti wah banyak yang nontonin nih mana kan. Jadi kalau ragu-ragu termasuk di mental gak tuh? Iya dong. Atau aduh kayaknya gue pelan-pelan lagi gak bagus. Bener. Itu masuk di mental. Mental, iya. Jadi benar-benar harus dilatih mental ya. Jadi di konfusor bagus berarti ya kalau main. Iya mentalnya bagus. Om ajakin Om suruh main golf Om. Tapi kayaknya cuma di golf doang deh orang yang apa namanya biasanya pede kadang mentalnya juga target ini. Target lu nih lu siapa yang pengen lu ajak main lagi selain gua sama Bram nih? Belum ada sih Bang, belum ada ya? Karena mainnya juga masih belum stabil, takutnya ya kan beda-beda ya orang. Takut orang bete gitu loh. Wis ngantuk tuh. Ngantuk dia. Hampir naplak, untung gue klakson. Iya, takutnya iya. Kalau lo ikut kan orang beda-beda kan. Takutnya iya. Dia enggak nyaman gitu. Takutnya ya. Dia enggak nyaman. Kalau gue bertiga kan orangnya santai-santai aja kan. Santai dan kalian tahu gue bener-bener gitu usaha. Jadi kalau emang gue jelek ya udah gitu tuh. Tapi gue gak maksimal kan? Tapi gue seneng banget sih Om ngeliat perkembangan lo parah Om, pesat banget dari 126 jadi 106 main 106. Gila. Di turnamen ya berkurang yeah. 20 stroke Om, keren lo Om. Gue hole pertama dia dapat 10 coy par 5. Iya. Oh ya? Gak putus asa tuh bolak balik bangkar tuh bangkar. Bolak balik. Grogi hole pertama. Berarti kalau misalkan itu Om Hakim dapat par bugi berarti lah, bugi lah, iya, bugi. Paling gak bugi lah tuh. Bisa main under 100 loh. Mau birdie padahal tuh. Di puttingnya kemarin kumat. Puttingnya nge-chip. Datang ya. Chip sama topping ya. Iya. Chip sama topping. Tapi banyak drama-drama juga lah ya. Nah iya. Ada pendor iya. Banyak nah. Pelajaran yang dapat dipetik. Betul. Nanti lah kita coba cari-cari main waktu buat lagi bareng ya. Siap. Ya, coba yang aduh, jatuh. Kasihan itu kepalanya kayaknya harus dibenerin deh, Om. Takutnya lehernya patah sih kena kaca kan. Sakit. Benar ini gimana? Ya, di pendiri ini dipegang Om, coba Om. Ya udahlah, sampai ketemu lain waktu guys. Oke Om. Ciao. See you. Kita sampai di Moi jam 7. Mau pisah 7 hari perjalanan. Tadi gue udah wawancarin Noam Hakim di mobil.